Balik lagi ke YouTube channel Cynthia JP Sentanu MCI. Halo. Okay. Jadi guys, hari ini kita mau nge-review snack vegan. Ini snack vegan, dia tuh sama kayak ini San, snack baby. Jadi kayak kerupuk, masih inget video sebelumnya kan ya kita ada nyobain kerupuknya ya. Dia kayak kerupuk tapi nasi. Nah, tapi ini snacknya loh guys. Jadi snacknya itu ya terbuat dari kacang hijau dan beras merah. Manfaatnya apa aja San? Menjaga berat badan, mencegah diabetes, mengontrol gula darah, melancarkan pencernaan, mencegah kanker, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mencegah osteoporosis, meningkatkan daya tahan tubuh, menjaga kesehatan janin ibu hamil, dan menjaga kesehatan dan keindahan kulit. Wah, itu jadi manfaat dari nasi kriuk baby guys, banyak banget kan, dan dia tuh bener-bener full dari beras merah sama kacang hijau. Komposisinya tuh juga cuma 3 loh, beras merah, garam pun gak sampai 1%, lalu sama kacang hijau. Jadi kita bakal nyobain guys, langsung dibuka aja. Wah, ini bentuknya gini, sereal ya. Standar sih, dia kayak padat gitu ya, karena serat kacang hijau sama beras merah kerasa banget. Kalau dimakan kayak gini standar, tapi kalau kita sekarang nyoba tambah dengan susu nabati plant based milk, kita coba ya. Jadi kita bakal nyoba. Ini buat makan pagi juga boleh guys, mau makan pagi. Jadi kita bakal nyoba susu nabati dari ini. Kemarin kita ke Hypermart ya. Waktu itu kita ada ke Hypermart, terus kita lihat ada kumpulan susu nabati, tapi baru nggak banyak sih, dia baru 2 jenis. Jadi aku beli dulu 2 ini buat nyobain sekalian, ngasih tau kalian reviewnya kayak gimana. Jadi yang ini pertama dari mana sih? Yang pertama ini dari Amerika, namanya Brook Farm minuman sari kedelai. Ya. Nah, untuk sari kedelai sendiri sebenarnya dulu itu banyak susu itu yang terbuat dari sapi dan kambing. Tapi di sini itu dia tuh pakainya kedelai. Jadi itu yang kenapa bisa dibilang susu ini tuh sangat bagus untuk tubuh kita. Betul sekali. Apalagi kalian yang ke situ maksudnya minum susu sapi itu bakal sakit perut. Kalian bisa banget pilih ini ya. Ini susu kedelai. Jadi kita bakal nyoba susu kedelai dulu ya guys dari Brook Farm. Jadi dari Amerika. Oke, kita buka. Untuk saat ini sih di online juga ada. Tapi kemarin nggak sengaja nemu di tempat kayak hypermarket. Supermarket ini juga ada sih. Jadi ini direndam susu juga boleh guys. Jadi begini. Wangi soya milk banget. Ini sedikit manis ya. Iya, sedikit manis. Dia ada sedikit manisnya. Tapi enak sih. Jadi yang Brook Farm ini diminum itu segar sih. Apalagi snacknya dicampur susu ini benar-benar nyatu banget. Jadi kayak makan Coco Crunch, tau gak? Jadi yang Brook Farm ini cocok deh, ada juga sedikit manis. Sedangkan snacknya itu gak manis, jadi pas dicampur itu gak enak. Jadi pas banget. Lalu kita bakal coba So Good. Ini So Good produk dari Australia ya guys. Tapi kita nyobanya yang almond. Jadi yang pas aku cari di Hypermart itu kayaknya cuma ada almond sama soy milk. Karena soy milknya aku nyoba Brook Farm, jadi aku ambil yang almond yang So Good-nya. Jadi untuk So Good ini kita nyoba. Oke, wow. Emang nggak berbau sih, kita coba aja ya di sini ya. Oh. Kita coba ini yang So Good. Kita cobain ya, almond tapi dia nggak manis. Yeah.
Kalau yang ini dia nggak manis sama sekali, terus ditambahkan nastiknya juga nggak manis, jadi mungkin rasanya lebih hambar, tapi tekstur susunya itu kental loh, jadi enak di mulut. Iya. Teksturnya lebih kayak susu kopi ya, tapi dia nggak punya gula gitu loh, yang nggak manis gitu. Iya. Kalau soya tadi itu kan lebih kayak bening ya, tapi dia ada rasanya. Tapi kalau ini dia bener-bener almond banget, terus susunya kental. Iya, susunya kental. Kalau kalian nggak terlalu suka manis-manis, ini cocok banget sih buat kalian. Jadi misalnya untuk kalian misalnya bingung nyari susu nabati, sebenarnya di hypermart, supermarket, mall-mall itu ada, cuma nggak banyak. Mungkin ada dua jenis ini. Ini recommended banget sih dua-duanya. Iya. Kalau misalnya kalian lagi nyari sereal pagi, snack pagi yang misalnya benar-benar nggak bikin ngenyangin, tapi juga berserat tinggi dan maksudnya memenuhi gizi kalian, recommended banget ini ya. Review kita untuk makanan sampai di sini ya guys. Kalau misalnya kalian suka dengan video ini, jangan lupa di subscribe, like, dan sharing. Bye-bye.